di akhir zaman dan manusia ini secara umumnya selalu melalaikan aspek kesehatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sabdaannya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu manusia leka dan lalai daripadanya, yaitu kesehatan dan nikmat ruang masa. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini dalam sabdaan hadisnya, maka pastilah di sana wujudnya di kalangan manusia yang tidak mementingkan kesehatan. Dan di dalam bulan yang penuh barakah ini, kita perlu menjaga kesehatan kita. Dan pastinya ibadah yang kita laksanakan ini memberikan impak dan kesan yang sangat positif pada kesehatan kita.